Menyusul wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju, beredar narasi di media sosial bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon akan mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju. Akun Facebook HB yang membagikan narasi ini di salah satu grup Facebook pada 4 Juli 2020. Benarkah Fadlizon akan mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju? Dari penelusuran kami, pasca Presiden Joko Widodo mengeluarkan ancaman reshuffle, hingga kini belum ada pengumuman secara resmi terkait tindak lanjut rencana reshuffle Kabinet. Sejauh ini, Gerindra sudah mengisi dua posisi menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju. Pertama, Prabowo Subianto, yang dipercaya sebagai Menteri Pertahanan. Kemudian, Edi Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan. Pada 2019 lalu, nama Fadli juga diisukan masuk bursa calon menteri. Namun Fadli membantah dengan tegas bahwa dirinya bakal masuk kabinet. Kesimpulannya, klaim bahwa Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mendapat jatah menteri di jajaran Kabinet Indonesia Maju adalah salah. Faktanya, Presiden Jokowi belum mengumumkan secara resmi terkait tindak lanjut rencana reshuffle kabinet.